Baik, orang katakan bahwa tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Jadi pada hari ini kesempatan ini juga saya coba memperkenalkan diri. Nama saya Domingus Levinus Agustinus Kapiau. Ya, biasa dipanggil Mingus. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai guru SD, tamat di SPB Ternabakti tahun 82, lalu mulai bertugas di Wamena sampai dengan tahun 2000. Lalu saya balik ke Timika dan mengajar di SD PPK Wonoripi sebagai guru juga. Dan kemudian 2005 sampai 2013 saya dilantik sebagai kepala sekolah. Lalu dilantik berikut ke Pemda Mimika sebagai kepala bidang pendidikan dasar PAUD dan SD, tepat di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sampai dengan 2014. Kemudian saya dipindahkan lagi lewat rolling jabatan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan eselon yang sama, dinas yang sama, lalu sampai dengan 2018 pindah lagi ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Dan pada tahun 2020 itu saya dipensiunkan sesuai dengan umur saya, yaitu sudah 58, karena saya lahir pada tanggal 24 Januari 1962. Asal saya dari suku Kamoro, tepatnya dari Kokonau, kampung ya. Mimika. Selamat siang untuk kita semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan asal-usul bagaimana sampai terjadi atau apa yang disebut dengan Kabupaten Mimika. Jadi nama Kabupaten Mimika pada zaman penjajah itu Portugis, mereka datang ke daerah Mimika, itu tepatnya di Kokonau, satu distrik yang kecil yang letaknya di sebelah bagian barat Mimika. Pada saat itu mereka masuk di kapal air di atas yang disebut dengan Wakatimi. Terus mereka tanya, kari nama, tanah ini nama apa? Terus masyarakat jawab, Mumuika, banjir sedang berjalan. Terus mereka tanya lagi, tidak, tanah ini nama apa? Ya, Mumuika, banjir sedang jalan ini. Nah, sudah mereka catat, Mumuika. Terus lama-kelamaan perkembangan-perkembangan, ya mestinya pasti Tuhan yang kasih ya. Kasih tahu mungkin nama keren, nama yang paling keren, Mumuika, nanti kurang begitu bagus mungkin menurut Tuhan ya, kita yakini saja. Akhirnya terjadi namanya Mimika. Nah, Mimika sampai dengan sekarang. Nah, Mimika itu ada juga suatu kampung di Kokonau, kampung Mimika. Itu juga tepat asal saya dari situ, kampung Mimika di Kokonau. Nah, kemudian dari kata Mimika ini langsung diperluas, diperbesar menjadi satu daerah. Dan perkembangan punya perkembangan dari zaman ke zaman. Akhirnya begitu ada pembukaan kota baru di Timika, langsung nama kabupaten dijadikan Kabupaten Mimika, yang berwilayah dari Otapa sampai Potoi Buru pada saat itu. Perkembangan juga mulai berjalan terus sampai dengan sekarang. Akhirnya disebut dari Ucukam sampai Warifi. Ucukam itu sekarang disebut lagi Wacakam. Sampai dengan Warifi, Wacakam itu bagian timur jauh. Kemudian Warifi itu bagian barat jauh. Nah, kemudian Timika itu nama suatu ibu kota kabupaten. Jadi di sini mungkin ada yang nanti bertanya bahwa ini mana yang benar, Mimika kah Timika? Nah, tapi Timika itu adalah ibu kota kabupaten. Sedangkan Mimika adalah kabupaten yang berwilayah seperti yang tadi saya bertanya-tanya. Ya, kita ini sebenarnya orang mana? Orang Mimika atau orang Kamoro? Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa Mimika itu adalah nama suatu kabupaten, sedangkan Kamoro adalah suku. Nah, suku yang berdiam di Mimika yaitu suku Kamoro. Seperti dulu itu mereka pakai
dengan kata Anim. Anim bahasa Maroko itu namanya suku. Jadi Marin Anim, Ekari Anim, kemudian Kamoro Anim, macam begitu. Jadi Kamoro itu jangan sampai kita pikir, ah, ini sebenarnya kita orang mana. Tapi Kamoro itu adalah nama suku. Nah, Kamoro di sini pasti orang bertanya lah, Kamoro ini artinya apa? Jadi Kamoro itu berarti manusia yang hidup. Kamoro artinya manusia yang hidup. Kemudian pengertiannya adalah manusia yang hidup hanya menghormati dan menghargai orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Nah, itu ya. Saya akan mulai pertama dengan salam kearifan, yaitu salam kearifan bahasa Kamoro, Nimawitimi. Nimawitimi itu berarti selamat untuk semua atau lebih dari satu, yang kita kenal dengan jamak. Sedangkan Nimau atau Nimome itu hanya untuk satu orang. Nah, jadi itu tunggal. Nah, kemudian kalau saya melihat orang lain berjalan, kemudian mereka sapa saya, ada beberapa orang, mereka bilang, Mipe, Nimome. Nah, Mipe di sini dimaksud adalah kakak laki-laki. Nah, terus kalau di situ kebetulan itu perempuan, berarti KW, Nimome. Itu berarti adik perempuan, kau juga selamat. Nah, terus kalau misalnya jalan lagi, tiba-tiba ketemu dengan orang tua. Orang tua dia akan bilang saya, Waute, Nimome, anak, selamat. Nah, saya juga akan balas dia, Nikia, Nimome, berarti bapak, selamat. Nah, nanti kita jalan lagi, bertemu dengan seorang ibu. Dia akan bilang saya lagi begitu, Waute Nimome, atau Nimau. Saya akan balas sama dia, Enia Nimome. Enia berarti di sini mama. Nah, kalau saya jalan lagi, tiba-tiba ada ketemu lagi dengan seorang laki-laki, ipar. Dia akan bilang, Oram Nimau. Saya lagi akan balas, Oram Nimau. Jadi, Oram itu berarti ipar. Nah, itu jadi sapan-sapan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ketemu di mana teman-teman atau sobat-sobat, misalnya kita sebaya atau sedawar, Dauka Nimau atau Dau Nimau disingkat, itu berarti sobat selamat, teman selamat, sahabat selamat. Nah, jadi kata Nimau juga ini orang banyak belum mengerti, tapi saya boleh menjelaskan di sini bahwa Nimau itu bisa selamat, bisa sayang, bisa minta maaf, tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Ketika saya jumpa dengan orang, dia bilang Nimau, itu berarti selamat. Saya akan balas juga Nimau. Ini tunggal, saya sendiri, kemudian ada satu orang lagi dia sendiri. Nah, kemudian ketika saya jalan lagi, mungkin ketemu lagi dengan orang lain atau teman-teman di luar yang saya tidak kenal, lalu saya ditanya sama teman, itu mereka siapa? Itu Amir W. Amir W apa lagi? Nanti orang pikir itu mungkin orangnya Amir, padahal Amir W dengan bahasa Kamoro itu berarti orang pendatang, orang asing yang kami tidak pernah kenal. Nah, itu kami akan bilang Amir W. Tapi nanti lagi jalan begini, Tena W. Tiba-tiba kita dengar lagi ada orang bilang Tena W. Tena W ini siapa? Nah, itu berarti orang pendatang. Tenawe berarti orang yang datang. Nah, orang yang datang ini, kalau mereka datang bertamu lagi, nah ini siapa? Kamuru. Kamuruwe. Nah, Kamuruwe berarti orang tamu. We itu menunjukkan orang, dan we menunjukkan kata umum, dan itu kata penunjuk jauh. We. Jadi Kamuru, Kamuruwe. Nah, beda. Kamuru dengan Kamoro. Itu beda hanya huruf U dengan huruf O. Jadi kalau Kamuru berarti orang tamu. Kalau Kamoro berarti manusia yang hidup. Nah, jadi kita semua yang hidup di tanah ini, artinya di dunia masih hidup, masih bernapas. Nah, itu disebut manusia walaupun bukan orang Kamoro. Tapi tetap disebut manusia yang hidup. Karena itu arti daripada Kamoro. Jadi orang hanya bilang saja ini suku Kamoro, tapi tidak mengerti suku Kamoro sebenarnya apa. Jadi kita seperti itu. Hanya kita selalu menghormati dan menghargai orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Kemudian kebanyakan kita ini mengagumkan orang. Wah, orang ini hebat, orang ini hebat, orang ini boleh. Tapi kapan kita dikagumi? Nah, ini yang
jarang kita dikagumi karena mungkin kebanyakan kita ini banyak merasa minder karena mentalitas kita ini belum kuat, belum siap untuk menghadapi orang yang datang, yang kita sebut Kamuru atau Tenawe atau Amirwe. Kami tidak belum bisa untuk menghadapi, mungkin karena kurang pengetahuan atau kurang belajar, saya tidak tahu persis, tapi kebanyakan kita orang di sini banyak rasa minder. Jadi ketika dipanggil untuk ada latihan sesuatu, misalnya latihan tari, latihan menari atau musik, atau mungkin masuk dalam suatu organisasi, kami kebanyakan merasa minder. Nah, kami merasa minder karena apa? Saya juga tidak tahu persis, tapi mungkin budaya mempengaruhi dengan yang tadi. Nah, jadi saya juga tidak tahu seperti apa kita harus mendidik anak-anak. Makanya saya berpikir untuk anak-anak Kamoro ini mungkin harus dilatih banyak, dipanggil. Dan kalau misalnya orang undang saya masih, untuk apa saya mau ke sana, bikin apa? Masih malu, masih tidak bisa untuk harus menghadapi di umum atau apa segala macam. Nah, ini. Nah, kemudian orang biasa bertanya, mengapa selama ini orang Kamoro tidak bisa maju dan berkembang? Nah, pertanyaan ini masih terbungkus rapi bagaikan kado. Satu orang pun belum tahu. Kebanyakan kalau dibilang, orang Kamoro kenapa tidak bisa maju dan berhasil di bidang pembangunan, di bidang ekonomi, pertanian, dan semua sektor. Nah, ini kenapa? Kebanyakan orang bilang, orang Kamoro itu dia malas. Nah, orang Kamoro dia malas itu bukan karena memang dia malas, tetapi alam memanjakan dia, sehingga dia akhirnya malas. Tapi dia sebenarnya bukan malas, hanya karena alam memanjakan. Kalau dia mau makan sagu, untuk apa susah-susah? Dia tinggal tokok atau pangkur sagu di dusun, sudah selesai, dia bisa dapat satu tumang, dia bisa makan. Kalau dia mau makan ikan, dia bisa mengail. Kemudian dia bisa menjaring atau pasang serong. Nah, dia bisa dapat ikan dan dia makan. Kalau dia mau misalnya minum, orang biasa bilang atuak atau saguer, nah, sudah lihat saja di atas ada bambu. Nah, dia bisa minum. Kemudian kalau mau makan daging, perlu dia mau makan, ya dia bisa berburu binatang, babi atau kasuari dengan pakai anjing atau tidak. Bisa dengan pelehan. Pelehan yang biasa disebut itu kawata. Orang Kamoro bilang kawata atau pelehan. Nah, bisa dengan cara itu dia dapat. Nah, kemudian, kalau misalnya sekarang orang bilang itu orang Kamoro malas, diibaratkan dengan orang mengantuk disodorkan bantal lalu dia tidur, adalah itu bahwa itu karena putusnya tali hubung antara manusia dengan leluhur. Itu jawaban yang paling tepat menurut saya. Mengapa? Kalau kita lihat dengan suku Toraja, misalnya saya ambil contoh ya, suku Toraja, nah, dia sudah sampai orang bilang dia orang, ya mau bilang materialistis juga, tapi dia sebenarnya bukan orang yang rakus tentang materi atau apa, tapi dia betul masuk ke budaya, dia mengingat untuk dia bisa simpan itu barang-barang budaya. Orang mati saja dia masih simpan sampai bertahun-tahun, akhirnya dibuat suatu ritual adat. Nah, kemudian kuburannya atau rumah masa depan daripada leluhur atau misalnya saudara atau ibu atau anak atau adik siapa yang meninggal, dia buat yang begitu bagus-bagus. Sehingga hubungan, tali hubung antara manusia dengan leluhur itu tetap ada, sehingga mereka yang sudah dekat dengan Tuhan itu bisa berdoa, minta bantuan kepada Tuhan, anak saya tolong dijadikan ini, jadikan ini. Ya sudah, akhirnya mereka lebih banyak jadi pejabat. Kemudian orang Cina pun demikian, mereka masih buat kuburan yang bagus-bagus. Dan semua orang pendatang itu mereka bikin rumah masa depan orang tuanya atau sanak saudara yang sudah berpulang. Itu yang bagus-bagus, sehingga hubungan itu tetap berjalan antara manusia dan leluhur. Sehingga itu. Tapi kami orang Kamoro ya sudah. Dulu-dulu itu dia begitu ada keluarganya meninggal, dia mulai gosok lumpur itu dari kepala ini sampai badan itu semua. Lalu dia mulai masuk dan menangis segala macam, dan sudah dia tinggal dengan itu, mau makan atau tidak itu sudah dia tinggal begitu sampai selama 40 hari itu badan itu lumpur, tinggal saja begitu, tidak pernah mandi. Itu adat. Kemudian hari ke-41 langsung ada upacara penghapusan tanah oleh ipar-ipar. Baik. Dan yang saya sampaikan ini semua kita lihat di Timika, banyak muda-mudi, kaum muda, kaum mudi yang punya bakat-bakat seni, entah tarik suara atau musik atau tari,
Ini mereka punya bakat banyak di Timika, tapi sekarang yang saya lihat ini sebenarnya mereka mau tampil di mana, kemudian kepada siapa yang mereka mau pertunjukkan. Nah, bisa juga masuk di seni teater. Nah, jadi tapi tempatnya di mana pada ini orang mulai pusing dengan tempat di mana anak-anak muda akhirnya biasa di pinggir-pinggir jalan. Biasa di pinggir-pinggir jalan mereka malah mulai tampil, ada yang di depan ruko setiap malam minggu. Nah, dari sisi ini saya melihat itu sebenarnya kita harus buat satu gedung, yaitu namanya gedung kesenian. Nah, dulu itu pernah ada gedung kesenian, walaupun dia punya bentuk tidak terlalu bagus, tapi itu bisa menampung muda-mudi dan semua orang yang mau bicara soal seni-seni, mereka mau tampil atau rapat-rapat atau mau tampil menyanyi atau tari dan lomba-lomba mengenai musik atau seni, entah itu tari, itu ada tempatnya, yaitu gedung kesenian di Timika Indah. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak jelas gedung itu dijadikan apa. Nah, akhirnya muda-mudi sudah tidak tahu harus tampil di mana. Nah, sudah mereka coba untuk tampil secara digital, online, di internet, di YouTube, sendiri-sendiri sudah mulai minta untuk ada pengikut, ada penonton, dan lain sebagainya. Tapi secara fisik langsung itu tidak ada tempat. Nah, saya berharap untuk mungkin pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Adat untuk coba merancang satu gedung kesenian yang bentuknya adalah tubuh daripada suku Kamoro ataupun Amume. Sehingga betul-betul itu dia mencerminkan atau ciri khas gedung itu betul-betul dua suku ini punya tubuh. Nah, sehingga roh kita ada di sana dan gedung kesenian itu bisa dibangun dan semua bicara soal seni itu ada gedung. Nah, kalau kita begini saja kasihan. Nah, terutama hasil kita itu begitu besar, Tembagapura kita lihat. Ya, dia kasih makan Indonesia, bahkan dunia. Tetapi, jadi sudah dikenal di dunia, tapi nah budaya. Budaya orang Mimika, orang Kamoro di sini, tidak dikenal di luar negeri. Dan di dalam negeri juga di Indonesia lain tidak dikenal. Tetapi hasilnya saja dikenal, dipakai dan puas-puas. Jadi saya berharap untuk gedung ini kalau bisa apapun terjadi bagaimana caranya harus dibangun. Mulai pemerintah berpikir untuk ke depan, ya tahun ini masih COVID tapi 2021 saya harap sudah tidak ada dan gedung ini bisa didirikan. Memang lalu saya sudah berpikir juga untuk museum budaya. Museum budaya ini master plan-nya sudah ada, sudah disahkan pada waktu itu di pendidikan, kemudian di PU dan sampai dengan sekarang kami sudah dapat tempat. Nah, itu ada lahan itu 1,5 hektar, yaitu di dekat SP Jalan SP5. Kalau kita keluar sentra pendidikan lalu ke kiri dan jalan di sebelah kanan, sekarang sudah menjadi lapangan. Nah, itu lokasinya di situ. Namun sudah dibeli oleh pemerintah daerah untuk dijadikan stadion sepak bola dalam persiapan PON. Tapi saya tidak tahu nanti tempatnya di mana dan pembebasan lahan itu sudah dilakukan 50%-nya, 50% belum. Nah, dan saya harap untuk ada perhatian yang serius dari pemerintah untuk soal gedung atau museum budaya Amor atau Amume Kamoro. Sehingga mudah-mudahan juga bisa tampil di sana, ada ruang untuk di pameran, bisa memamerkan benda-benda budaya atau barang-barang budaya. Mereka punya anyaman, mereka punya ukiran, dan lain sebagainya. Bakat mereka bisa tersalur ada di sana. Nah, kemudian mereka bisa tampil, menari di sana, dan lain sebagainya. Mungkin di dalam museum itu juga bisa mereka, anak-anak sekolah bisa ke sana untuk latihan mengukir, latihan menganyam di sana. Nah, bagaimana cara buat anak panah, bagaimana cara buat busur, bagaimana mengukir patung, dan sebagainya. Mungkin ada pelatihan-pelatihan dilakukan di sana. Dan museum ini, kalau berdiri, itu menurut gambar saya itu 2 lantai 3 dimensi. Nah, 2 lantai 3 dimensi dan dia tempatnya strategis sehingga mereka yang dari SP5 datang ke sini, nah itu pas di tengah. Kemudian dari Timika juga pas di tengah secara geografis ya, letaknya bagus di situ. Nah, jadi saya harap
untuk pemerintah juga coba menanggapi serius untuk ini, sehingga bangunan museum ini bisa berdiri secepatnya. Saya berharap waktu itu sebelum 2020 PON dengan Pesparawi dua event ini, nah gedung ini sudah berdiri sehingga itu besok menjadi ikon. Ikon Mimika dan nanti masuk juga income terbesar, kami bisa yakinkan untuk income terbesar di Mimika melalui museum itu. Dan bisa keluarga ke sana untuk refreshing atau apa, dan ada event PON dan Pesparawi, sudah mereka kalau istirahat PON atau Pesparawi istirahat langsung, nah kami bisa jalan-jalan di mana, di sini tempat wisata di mana, ya sudah. Kebetulan sekarang sudah ada wisata mangrove, tapi nanti juga, kami dengar di ada museum besar, kami lihat di YouTube ada museum besar di sana, kita bisa jalan ke sana, kan? Sudah, mereka akan ke sana lihat, oh, ternyata patung ini bukan cuma Bitoro, atau cuma patung-patung lain, tapi ada Yamate, ada Wemawe, ada pokoknya ukiran macam-macam. Nah, di situ juga menjadi pengetahuan untuk mereka yang berkunjung, terutama anak-anak sekolah dapat tugas budaya, kebanyakan mereka sudah bingung mau lari kemana. Nah, sehingga itu yang menjadi inspirasi saya juga, saya harus buat itu. Kemudian juga menurut bahasa juga, bahasa ibu ini kan juga harus anak-anak tahu. Dulu kami di sekolah itu kalau begitu bahasa daerah, satu sudah lapor, contoh, Pak Guru, ini Yohanes ini ada bahasa daerah, langsung dapat pukul. Nah, tapi sekarang justru terbalik, kita dituntut untuk harus bahasa daerah. Nah, sekarang mau bahasa daerah, siapa yang mau ajar siapa, dari mana sumbernya, lain sebagainya. Orang akan bilang, kau mau bayar saya berapa, baru saya bayar, ajar kau bahasa daerah. Akhirnya, inspirasi bagi saya harus buat buku. Nah, buku kamus yaitu Kamoro dan Amungkal. Amungkal ini dari Amume dan Kamoro, suku Kamoro punya, itu pada tahun 2016. Kemudian 2018, itu saya buat lagi yang namanya Tata Bahasa, Amume dan Kamoro. Nah, sehingga siswa itu bisa belajar, baca dan dia bisa tahu. Saya pikir begitu. Baik, jadi saya mengajak kita semua, anak-anak muda, orang suku Kamoro, kemudian orang-orang tua juga, saya harap untuk memberikan dukungan kepada anak-anak, untuk mari kita terus belajar, belajar, dan belajar bahasa daerah, tanya kepada orang tua, bapak atau mama atau anak-anak, yang lebih tahu bahasa daerah atau yang lebih tua, mari kami minta, supaya kami tanya bagaimana kalau saya pergi ke pasar dengan bahasa daerah bilang bagaimana, kalau saya tinggal di rumah bahasanya bagaimana, nah, saya mau sampaikan sesuatu rahasia, saya harus bicara dengan bahasa seperti apa. Jadi saya harap mari kami belajar bahasa daerah suku Kamoro. Nah, kalau memang tidak bisa lewat orang tua, mungkin rasa berat atau orang tua juga tidak mau kasih belajar, nah, berarti sudah ada buku kamus dan buku tata bahasa, mari silakan kita miliki dan kita mulai belajar dan kita mulai aksen. Nah, itu harapan saya, jadi jangan sampai kita lupa bahasa ibu. Kalau kita lupa bahasa ibu, berarti kita lupa ibu kita dan tanah kita ada di mana, kami seperti apa, jati diri kita akan hilang. Karena itu mari kita sekali lagi saya minta untuk kita belajar bahasa daerah, sehingga kitab kita mempertahankan dan turun-temurun kita mulai sampaikan kepada anak dan dia mulai tahu bahasa daerah sampai kapanpun, dimanapun dia berada, dia bisa bicara bahasa daerah. Jangan sampai dia akan tidak tahu bahasa daerah dan ini akan susah, berarti hilang semua jati diri dia sebagai orang suku Kamoro. Bagai mimpi.